Anda masih menyaksikan liputan 6 siang bersama saya Pramita Andini. Saudara, akibat menolak ditangani secara medis oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, Papua, dua balita pasien gizi buruk akhirnya meninggal dunia. Hingga kini 70 balita yang meninggal dunia akibat campak dan gizi buruk. Dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Agats pun menyayangkan sikap kedua orang tua dari pasien campak dan gizi buruk yang menolak penggunaan infus dan oksigen. Kedua bayi tersebut akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan untuk bantuan yang datang dari berbagai pihak ditampung dan disalurkan ke 8 distrik yang terkena wabah campak dan gizi buruk. Wabah campak dan gizi buruk yang menimpa balita di Kabupaten Asmat sejak September 2017 lalu hingga saat ini telah menewaskan 70 balita. Bantuan memang kita sudah rencanakan digeser ke semua